Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Item harta ilahi kuno, seru Lin Dong kaget. Lin Dong menyipitkan matanya. Dia secara alami cukup akrab dengan benda-benda suci kuno. Setelah semuanya, batu leluhur di tubuhnya berada di peringkat kedua pada peringkat objek ilahi kuno. Selain itu, untuk menghadapi Yimou King Tianming itu, King Zi harus menggunakan item peringkat ke-6 pada ranking objek ilahi kuno, lempengan Raja Penghancur Surgawi, sebelum dia bisa membunuhnya. Benda-benda ilahi kuno ini semuanya memiliki kekuatan besar dan berada di tangan orang yang tangguh, mereka mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kadang-kadang, bahkan mungkin untuk membunuh lawan di level yang lebih tinggi. Karena itu, setiap objek ilahi kuno akan menyebabkan mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah, saat mereka memperebutkannya. Namun, apa yang terjadi dengan treasury item divine kuno ini, ucap Lin Dong. Berdasarkan apa yang aku ketahui, ada treasury item divine kuno di wilayah perang buas yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ada banyak objek ilahi kuno dalam perbendaharaan itu, dan masing-masing dari mereka sangat kuat, ucap api kecil. Little Flame membuka mulutnya dan tertawa. Namun, treasury item divine kuno ini dijaga bersama oleh 8 faksi besar Komandan Iblis, dan itu hanya akan terbuka setiap 3 tahun sekali. Periode waktu itu juga ketika atmosfer di wilayah perang buas menjadi yang paling panas. Bahkan beberapa faksi yang tidak termasuk di sini, akan datang dan campur tangan dalam upaya untuk mendapatkan bagian. Namun, ucap api kecil. Api kecil berhenti sebelum melanjutkan. Sepertinya tidak semua orang akan berhasil mendapatkan objek ilahi kuno tersebut. Rumor telah mengatakan, bahwa hanya beberapa faksi yang berhasil mendapatkan objek ilahi kuno saat terakhir kali perbendaharaan dibuka. Terlebih lagi, di antara benda-benda suci itu, sepertinya yang paling kuat adalah benda suci yang disebut 9 Langit Gunung Berat, benda itu dikabarkan berada di peringkat ke-32 pada peringkat objek ilahi kuno, ucap api kecil. Nine Sky Heavy Mountain, Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Dia cukup tertarik dengan benda-benda suci kuno ini. Meskipun batu leluhur di tangannya memiliki peringkat yang sangat tinggi, namun pada saat ini, batu itu tidak dapat memberikan banyak dorongan untuk kekuatan tempurnya, karena benda itu menderita luka parah selama perang besar di zaman kuno. Paling-paling, ia mampu mengandalkan sifatnya yang unik dan lembut untuk menjaga keseimbangan antara dua simbol ancestral besar di tubuhnya. Apakah semua orang bisa mendapatkan objek ilahi kuno ketika perbendaharaan itu terbuka, tanya Lin Dong. Bagaimana mungkinkah, jawab api kecil yang terkejut. Flame kecil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melambaikan tablet perunggu berwarna hijau kuno di tangannya dan berkata. Jika aku tidak salah, ini harus menjadi objek yang menjadi subjek rumor yang telah menyebar dengan liar, di antara para faksi-faksi besar di daerah perang buas, The Ancient Tablet Ilahi, ucap api kecil. Hah, tablet ilahi kuno, seru Lin Dong sambil mengerutkan kening. Treasury item divine kuno cukup misterius, dan tampaknya memiliki energi yang sangat misterius. Seseorang hanya bisa mengandalkan tablet ilahi kuno hanya untuk melewati penghalang energi itu, dan mendapatkan objek ilahi kuno. Setiap kali treasury item divine kuno terbuka, satu tablet ilahi kuno akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan satu objek ilahi kuno. Orang benar-benar perlu bergantung pada hal ini untuk mendapatkan objek ilahi, ucap api kecil. Lin Dong sedikit terkejut. Dia mengambil potongan perunggu segitiga dari tangan Little Flame, dan dengan lembut memperkirakan beratnya. Perasaan berat yang agak aneh terasa di tangannya. Apa yang diperoleh Su Zhong saat treasury item divine kuno dibuka, mengapa dia tidak menggunakannya, Lin Dong bertanya dengan agak bingung. Jika Su Zhong memiliki objek ilahi yang begitu kuat, kemungkinan Lin Dong akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit mengalahkannya. Ekspresi Little Flame sedikit aneh ketika dia menjawab. Ini karena dia harus menyerahkannya kepada atasannya, jawab api kecil. Diberikan ke atasannya, seru Lin Dong kaget. Su Zhong adalah salah satu dari 8 komandan iblis besar. Namun, dia harus menyerahkan benda-benda ilahi yang dia peroleh kepada atasannya. Kepada siapa dia menyerahkannya, tanya Lin Dong. Kakak, ada 8 komandan iblis besar di wilayah perang buas ini. Namun, ada juga kesenjangan yang besar antara komandan iblis.
Su Zong hanyalah seorang komandan iblis yang telah bangkit dalam dekade terakhir. Di antara 8 komandan iblis lainnya, ada 3 yang telah mendominasi wilayah perang buas selama beberapa ratus tahun. Sebenarnya, mereka dianggap sebagai makhluk terkuat di wilayah perang buas. Terhadap monster-monster tua itu, bahkan Su Zong tidak punya pilihan selain tunduk pada salah satu dari mereka, jawab Flame kecil. Saat itu, dari 3 komandan iblis itu, Su Zong memilih untuk tunduk kepada komandan iblis naga langit. Objek ilahi Su Zong yang ia peroleh di treasury item Divine Kuno juga diberikan kepada komandan iblis naga langit, ucap api kecil. Komandan iblis naga langit, Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, mungkinkah panglima iblis yang terhormat ini adalah anggota suku naga, ucap Lin Dong. Cih, dia hanyalah naga bersayap 8 yang memiliki sedikit garis keturunan suku naga, menyebut dirinya naga langit adalah kesombongan belaka. Flame kecil melengkungkan mulutnya dan berkata, kali ini, jika aku bukan orang yang mengambil alih Su Zong ketika Komandan Iblis dan Deep Lightning Mountain jatuh ke tangan orang luar, dia mungkin akan bergerak. Namun karena demikian, aku telah memperkirakannya, bahwa hanya masalah waktu sebelum Komandan Iblis Naga Langit mengetuk pintu kami. Kekhawatiran melintas di mata Little Flame saat ia berkata, apakah Panglima Iblis Naga Langit itu sangat kuat, tanya Lin Dong. Iya, kekuatannya berada di panggung samsara, jawab Flame sambil kecil mengangguk. Oh, panggung samsara ya, gumam Lin Dong. Lin Dong melengkungkan bibirnya. Baru kemudian, dia merasakan tekanan besar. Meskipun Su Zong dikenal sangat dekat dengan panggung samsara, langkah ini pada kenyataannya adalah kesenjangan yang sangat besar. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mencari perlindungan dari Komandan Iblis Naga Langit, pikir Lin Dong. Biasanya, seseorang harus membayar harga untuk mendapatkan perlindungan dari Komandan Iblis Naga Langit. Su Zong harus menawarkan objek ilahi yang diperolehnya dari treasury item Divine Kuno, kepada Komandan Iblis Naga Langit selama 3 kali. Hanya setelah itu, ia akan dapat menyimpan benda-benda suci. Namun, treasury item Divine Kuno hanya buka setiap 3 tahun. Dengan kata lain, Su Zong harus membantu Komandan Iblis Naga Langit selama hampir 10 tahun. Jika kita menghitung waktunya, sepertinya jumlah waktu yang tepat ini telah berlalu. Sayangnya, dia tidak lagi bisa menikmati benda-benda suci itu. Flame kecil berbicara sambil tersenyum. Berapa banyak tablet ilahi kuno yang ada di sana? Lin Dong melambaikan sepotong perunggu di tangannya dan bertanya. Berdasarkan apa yang aku ketahui, ada 13 dari mereka. 3 komandan iblis besar di antara 8 komandan iblis masing-masing memiliki 2. 5 komandan iblis yang tersisa memiliki masing-masing 1. Ada 2 faksi kuat lainnya di wilayah perang buas yang memiliki 2 yang tersisa. Meskipun mereka tidak sekuat komandan iblis, orang juga tidak boleh meremehkan mereka, jawab api kecil. Dengan kata lain, setiap kali treasury item Divine Kuno dibuka, 13 objek ilahi akan muncul di dunia ini, gumam Lin Dong yang sedikit kagum. Perbendaharaan ini sebenarnya setangguh ini. Hanya 1 objek ilahi saja yang akan menghasut banyak individu untuk memperebutkannya. Bahkan lebih tidak perlu dikatakan ketika 13 dari mereka muncul bersama. Benda ilahi yang biasa tidak jarang ditemukan. Mereka tidak seperti yang ditemukan pada peringkat objek ilahi kuno. Sebenarnya, mereka tidak jauh lebih kuat dari tombak petir kaisar kamu, ucap Yan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam hati Lin Dong, sementara dia merasa diam-diam terkejut, suara itu milik Yan. Orang ini, yang berada di peringkat kedua pada peringkat objek ilahi kuno, jelas memegang otoritas besar dalam hal-hal seperti itu. Lin Dong tersedak karena kata-kata Yan. Dia berbicara dalam hatinya dengan cara yang agak tertekan. Aku tidak punya pilihan, karena objek ilahi peringkat kedua berada di tangan aku itu tidak banyak berguna, bahkan sampai sekarang, ucap Lin Dong. Uhuk-uhuk, Yan batuk kering, menyadari bahwa itu tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Lin Dong dalam hal kemampuan ofensifnya. Bagaimanapun juga, kerusakan yang dideritanya saat itu terlalu parah. Tentu saja, kamu masih bisa melakukan perjalanan ke treasury item Divine Kuno. Namun, selain jumlah objek ilahi yang sangat kecil, kebanyakan dari mereka hampir tidak spektakuler. Namun, perbendaharaan itu sendiri adalah objek ilahi yang layak, ucap Yan. Apa maksudmu tentang treasury item Divine Kuno itu sendiri? Balas Yang Lin Dong merasa sedikit terkejut. Apakah itu juga merupakan objek ilahi? Tanya Lin Dong. Iya, jika tebakan aku benar, itu seharusnya menjadi item peringkat ke-10 pada peringkat objek ilahi kuno. Balai Surga Misterius, jawab Yan. Balai Surga Misterius, seru Lin Dong sekali lagi dengan sangat terkejut. Itu juga sesuatu yang dibuat oleh pemilikku saat itu.
Kamu harus tahu, bahwa kami membutuhkan banyak peralatan untuk melakukan perang skala penuh dengan Yimou. Aula surga misterius ini adalah objek ilahi utama yang dapat membuat benda ilahi sendiri. Yang harus dilakukan adalah, melemparkan bahan-bahan yang diperlukan ke dalamnya, dan aula surgawi misterius secara alami akan memperbaikinya. Setelah itu, seseorang dapat memperlengkapi pasukannya dan mengumpulkan kekuatan tempur yang kuat. Tentu saja, barang-barang yang diproduksi massal ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan barang-barang yang berada pada peringkat objek ilahi kuno. Namun, mereka tidak dapat diremehkan juga, karena jumlahnya yang besar. Selain itu, selain kemampuannya untuk memperbaiki, aula surga misterius ini juga memiliki kemampuan menyegel. Jika kekuatan penuhnya diaktifkan, bahkan seorang Raja Yimou akan kesulitan melarikan diri setelah tertangkap di dalamnya. Harus dikatakan, bahwa Balai Surga Misterius memainkan peran penting selama Perang Dunia Besar, ucap Yan menjelaskan. Ini sebenarnya mampu memperbaiki dan membuat benda-benda ilahi sendiri, ucap Lin Dong yang tanpa sadar mengangguk dengan cara tertegun. Treasury item Divine Kuno ini, atau lebih tepatnya Aula Surga Misterius benar-benar hebat, ucap Lin Dong. Hahaha, kamu bisa mencobanya. Jika kamu berhasil mendapatkan Aula Surga Misterius, itu pasti akan sangat membantu kamu, ucap Yan. Kilo bersemangat melintas di mata Lin Dong. Mengabaikan kemampuannya untuk membuat objek ilahi, hanya kemampuan untuk menyegel Raja Yimou saja, itu sudah cukup untuk membangkitkan keinginan Lin Dong. Bagaimanapun juga, ini adalah langkah yang sangat sulit baginya untuk dicapai dengan kekuatannya saat ini. Berapa lama sebelum treasury item Divine Kuno dibuka lagi, Lin Dong mengangkat kepalanya, menatap Little Flame dan bertanya. Biar aku lihat dulu, treasury item Divine Kuno akan terbuka lagi dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan lagi, jawab api kecil. Aku akhirnya menyadari, mengapa Qin Shi menginginkan mayat Su Zong. Dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu di tablet Divine Kuno dengan tubuh Su Zong. Dengan melakukan itu, dia akan dapat memperoleh dua objek ilahi saat berikutnya treasury item Divine Kuno dibuka. Salah satu dari mereka akan menyerah kepada orang-orang di atasnya, sementara yang lain akan dijaga olehnya. Flame kecil memukul bibirnya bersama dan berkomentar. Lin Dong mengangguk. Dia merasa bahwa Qin Shi bertingkah aneh hari itu. Kakak, apakah kamu juga tertarik dengan treasury item Divine Kuno? Tanya Little Flame. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita, jika kita bisa mendapatkan satu atau dua item ilahi, jawab Lin Dong. Lin Dong segera tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke bawah dan berkata, sebelum memulai ini, kamu harus memperbaiki warisan darah esensi ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bersaing dengan orang-orang jahat itu, ucap Lin Dong. Baik, kakak, jawab api kecil. Flame kecil mengangguk berat. Dia juga tahu, bahwa ada banyak orang kuat yang mengamati treasury item Divine Kuno. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari jarahan. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua keluar dari Burning Sky Cauldron. Little Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan warisan darah esensi. Mereka mengobrol sebentar sebelum dia buru-buru kembali untuk melakukan retret dan memperbaikinya. Lin Dong tersenyum saat melihat sikap cemas Little Flame. Sementara itu, telapak tangannya dengan lembut mengusap tablet ilahi kuno di tangannya. Treasury item ilahi kuno ya. Aku cukup tertarik pada kamu, ucap Lin Dong. Setelah Little Flame memperoleh bagian lain dari warisan darah esensi, ia memilih untuk segera melakukan retret dan memperbaikinya. Manajemen Deep Lightning Mountain diserahkan kepada Lin Dong. Ini memberinya agak sedikit sakit kepala. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan seperti Tang Xinlian, dan tidak bisa mengelola faksi besar dengan baik. Untungnya, dia senang menemukan kalau meskipun faktanya, bahwa Deep Lightning Mountain masih menderita beberapa efek riak karena perubahan kepemilikan, tidak ada masalah besar yang terjadi. Lin Dong memulai pelatihannya sendiri setelah dia melihat Deep Lightning Mountain telah stabil. Meskipun ia telah maju ke tahap kematian mendalam tingkat awal, tingkat budidaya ini masih sedikit kurang, jika mengingat kekuatan dari lawan-lawannya. Meskipun ia mungkin bisa menggunakan banyak trik untuk menembus celah di antara mereka ketika berkelahi, terlepas dari berapa banyak teknik yang dimiliki, kekuatan fundamental seseorang masih merupakan faktor yang sangat kritis. Namun, ketika datang untuk meningkatkan kekuatannya, Lin Dong hanya bisa berlatih dengan lambat tapi stabil, ketika datang ke budidaya Yuan Power. Oleh karena itu, setelah memikirkannya dengan cermat, Lin Dong memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada energi mentalnya. Dalam hal energi mental, Lin Dong memang memiliki bakat menakutkan, yang bahkan mengejutkan Little Marten. Namun, Lin Dong memfokuskan sebagian besar waktunya pada pelatihan Yuan Power.
Ini mengakibatkan budidaya energi mentalnya sering tertinggal. Meskipun kadang-kadang akan melonjak karena beberapa faktor yang tidak terduga, itu pasti tidak memiliki stabilitas daya yuannya, yang telah berkembang dengan cara yang sangat alami. Energi mental Lin Dong saat ini berada di puncak Master Simbol Ilahi tingkat awal. Jika dia bisa maju dengan langkah lain, dia akan mencapai tingkat Master Simbol Ilahi tingkat menengah. Pada saat itu, energi mentalnya akan memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli tahap kematian mendalam. Kombinasi keduanya akan memungkinkan dia melepaskan kekuatan yang cukup kuat. Namun, mencoba untuk meningkatkan energi mentalnya bukanlah tugas yang mudah. Sama seperti Lin Dong memeras otaknya atas masalah ini, Yan, yang selalu tidak ditemukan, tiba-tiba memutuskan untuk memberinya bantuan dari kebaikan hatinya. Lin Dong duduk di atas platform batu di aula besar di Lightning Mountain, yang digunakan khusus untuk pelatihan. Di bawah platform batu, Chen Tong dengan hormat menyerahkan 10 tas Qian Kun. Tuan Lin Dong, setiap tas Qian Kun berisi 10 juta pil Xuan Yuan. Bawahan ini akan pergi ke perbendaharaan untuk mengambil lebih banyak lagi jika ini tidak cukup, ucap Chen Tong. Chen Tong merasakan sakit yang berdenyut ketika dia mengucapkan kata-kata itu. 100 juta pil Xuan Yuan. Meskipun di Lightning Mountain mereka cukup kaya, itu masih membuatnya pusing. Orang yang mengelola kekayaan di Lightning Mountain akan merasakan sakit hati karena menghabiskan begitu banyak sekaligus. Hahaha, itu cukup untuk saat ini. Aku telah menyusahkan saudara lelaki Chen Tong, ucap Lin Dong sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya sebelum tas Qian Kun mendarat di tangannya. Little Flame mengendalikan Deep Lightning Mountain, dan telah mewarisi sumber daya luar biasa dari faksi besar ini. Jika tidak, itu akan sangat melelahkan bagi Lin Dong, jika dia harus mendapatkan 100 juta Xuan Yuan pil sendirian. Chen Tong diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Lin Dong. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Dong dan pergi. Dalam hatinya, dia berpikiran bahwa mungkin sudah waktunya bagi pasukan Deep Lightning Mountain untuk pergi lagi. Jika tidak, cadangan mereka saat ini di dalam perbendaharaan tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran Lin Dong. Lin Dong menyaksikan Chen Tong pergi. Baru saat itulah dia tersenyum bertanya. Aku sudah mendapatkan pil Xuan Yuan yang kamu butuhkan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Lin Dong. Cahaya putih terbang keluar dari dalam tubuh Lin Dong. Setelah itu berubah menjadi sosok yang ringan. Yan menghisap 10 tas Qian Kun ke tangannya sebelum mengangguk, lalu dia berkata. Apakah kamu ingat, bagaimana kamu menggunakan batu leluhur untuk melatih energi mental kamu sejak dulu, tanya Yan. Lin Dong kaget setelah mendengar ini. Dia menghela nafas dan mengangguk. Pada saat itu, aku masih berlatih kembali di Kekaisaran Great Yan. Itu benar-benar lama sekali, jawab Lin Dong. Batu leluhur memang memiliki kemampuan untuk melemahkan energi mentalmu. Namun, kamu tidak tahu cara menggunakannya di masa lalu. Selain itu, energi mental lemah kamu saat itu tidak bisa menahan emosi seperti itu. Karena itu, aku tidak pernah menyebutkannya kepada kamu. Namun, sekarang kamu seharusnya bisa menahannya, ucap Yan. Meskipun dia tertidur saat itu, dia masih bisa mendeteksi beberapa cara di mana Lin Dong telah menggunakan batu ancestral. Pada saat itu, Lin Dong telah menggunakan batu leluhur dengan cara yang sangat menyakitkan baginya untuk melihatnya. Pemilik aku juga berlatih Yuan Power dan energi mental. Faktanya, dia mencapai level puncak dalam kedua kultivasi ini, ucap Yan. Tuanmu melatih kedua jenis kekuatan itu juga ya, gumam Lin Dong. Lin Dong sedikit terkejut. Kemungkinan dia tidak berharap, bahwa makhluk terkuat yang pernah benar-benar memilih untuk melatih kedua jenis kekuatan juga. Meskipun ini bukan jalan yang langka, banyak yang menyentuh dua jenis kekuatan ini memiliki satu yang mereka fokuskan, dan yang lainnya sebagai asisten. Bahkan Lin Dong akan lebih condong ke arah Yuan Power-nya, dan dia akhirnya mengabaikan budidaya energi mental sebagai hasilnya. Kedua kekuatan ini sangat kuat. Namun, tidak dapat dihindari bahwa salah satu dari mereka akan lebih kuat, jika kedua kekuatan itu hidup berdampingan dalam tubuh yang sama. Di masa lalu, alasan keberadaan aku adalah untuk menjaga keseimbangan dari dua kekuatan kuat ini di dalam tubuh pemilik aku. Meskipun pemilik aku kemudian berhasil mencapai tingkat yang melampaui dunia ini, dan tidak lagi membutuhkan aku untuk mempertahankan keseimbangan, aku sangat penting sebelum dia berhasil melakukannya. Sekarang Yimou sekali lagi telah muncul di dunia ini, tidak ada yang tahu kapan perang dunia berikutnya akan pecah. Karenanya, kamu harus mencoba meningkatkan kekuatan kamu secepat mungkin. Untuk benar-benar menahan serangan suku Yimou, kita perlu Ancestor Simbol kedua, ucap Yan menjelaskan sambil menatap Lin Dong, sementara matanya menjadi sangat serius. Itu juga pertama kalinya Lin Dong melihat ekspresi muram di mata Yan.
Dia dengan cepat tertawa pahit dan berkata, "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Meskipun aku selalu sangat percaya diri pada diriku sendiri, jika kita berbicara tentang ini, Ying Huan Huan seharusnya memiliki kesempatan yang lebih baik daripada aku, benarkan ucapanku," ucap Lin Dong. "Aku sadar, bahwa pacar kecil kamu adalah reinkarnasi dari Ice Master," ucap Yan sambil memandang Lin Dong. "Aku juga tahu, bahwa meskipun tuanku mengatakan bahwa Ice Master adalah orang yang paling mungkin untuk mencapai levelnya, namun, simbol ancestral telah memilihmu," tambah Yan. "Apa maksudmu?" ucap Lin Dong sambil mengerutkan keningnya. "Simbol ancestral adalah objek ilahi yang paling kuat di dunia ini, dan mereka memiliki kecerdasan. Dari sudut pandang tertentu, mereka tidak dapat hidup berdampingan dalam satu tubuh," balas Yan. "Tapi simbol leluhur yang melahap dapat melakukannya," ucap Lin Dong mengingatkan. "Memang, simbol leluhur yang melahap memiliki kapasitas penerimaan terbesar di antara simbol leluhur lainnya. Namun, kamu juga harus tahu, bahwa bahkan Master Devouring gagal untuk berhasil memperbaiki simbol leluhur kedua. Simbol leluhur yang melahap juga memiliki pemilik lain setelah Master Devouring. Namun, mereka tidak pernah memiliki simbol leluhur kedua seperti kamu. Mengingat kemampuan mereka, itu bukan karena mereka tidak dapat menemukan simbol leluhur kedua," ucap Yan. "Maksudmu, alasan mengapa aku bisa memperbaiki simbol ancestral Thunderbolt tidak terkait dengan simbol ancestral leluhur yang melahap," ucap Lin Dong. Ini menyebabkan Lin Dong merasa sedikit tersesat. Dia belum pernah merasakan apa yang disebut garis hubungan dengan simbol ancestral. Bahkan, ketika memperbaiki simbol ancestral Thunderbolt saat itu, ia hampir terbunuh oleh serangan kilat itu. "Itu terkait. Namun, itu bukan faktor yang paling penting. Faktor yang paling penting adalah, bahwa ada garis hubungan antara kamu dan simbol ancestral. Oleh karena itu, simbol ancestral memilih kamu," balas Yan sambil menatap Lin Dong. "Pertalian ini hanya muncul pada pemilikku sejak zaman kuno," tambahnya. Lin Dong tertegun. Dia segera merasakan kulitnya mati rasa. "Kamu sebaiknya jangan bilang kepadaku, bahwa aku adalah reinkarnasi dari leluhur simbol," balas Lin Dong. "Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia terima. Dia adalah Lin Dong, dan memiliki kesadaran yang sepenuhnya ia miliki. Dia tidak ingin ada sesuatu yang tercampur dengannya. Akan lebih baik jika itu yang terjadi," pikir Lin Dong. Yan tersenyum pahit. "Pemilik aku membakar reinkarnasinya untuk menutup celah di antara pesawat. Dia sudah sepenuhnya menghilang dari dunia ini, dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi," jawab Yan. Lin Dong menghela nafas lega. Dia merasa punggungnya basah karena keringat dingin. Namun, dia tidak merasakan apa-apa, seperti memiliki garis hubungan. Yang dia tahu adalah, bahwa dia telah bertahan lama antara hidup dan mati berapa kali untuk sampai ke tempat dia hari ini. "Meskipun demikian, ini berarti bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi simbol leluhur kedua. Simbol ancestral tidak membuat pilihan acak." Mata Yan sedikit aneh ketika dia melihat Lin Dong dan berkata, "Bukankah itu terlalu jauh jika melihat diriku saat ini?" jawab Lin Dong tidak berdaya. "Diskusi ini agak terlalu jauh baginya sekarang." Yan tidak berkomitmen. Dia mengangkat bahunya dan berkata, "Lupakan saja, mungkin memang agak terlalu dini bagi aku untuk memberi tahu kamu ini sekarang. Kita harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah budidaya energi mental kamu," ucap Yan. Dia melambaikan tangannya saat berbicara. Segera, 10 tas Qiankun terbang keluar. Segera setelah itu, 10 sungai pil besar yang dibentuk oleh pil Suan Yuan datang bersiul ke depan. Mereka tampak seperti naga besar di aula besar ini. Bang bang, ketika 100 juta pil Suan Yuan berkumpul bersama, energi yang terkandung secara alami telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Di saat pengumpulan energi, sebenarnya ada suara cipratan air yang dipancarkan. Gelombang riak Yuan Power megah menyebar. Melayang di udara, segel tangan Yan berubah dengan kecepatan kilat. Setelah itu, dengan raungan yang dalam, 10 sungai pil tiba-tiba menabrak satu sama lain, dan kemudian, gelombang kejut energi yang menakutkan menyebar. Saat ombak menyebar, samar-samar, ada benda yang besarnya ribuan kaki, perlahan-lahan terbentuk. Itu adalah piring cahaya misterius yang sangat besar, tekanan berat berlama-lama di dalamnya. Cahaya menembus pelat cahaya yang muncul seolah-olah itu telah membentuk dunianya sendiri. Yan berdiri di langit. Dia menyaksikan piring cahaya besar dan tersenyum memandang ke arah Lin Dong. Namun, Lin Dong bisa mendeteksi niat jahat di matanya. Selanjutnya, Yan membungkukkan tubuhnya, dan memberi isyarat agar Lin Dong masuk. "Ini adalah sesuatu yang pemilikku berikan kepada murid-muridnya saat itu, untuk melatih energi mental mereka. Selamat datang, kamu adalah orang ke-9 yang akan masuk," ucap Yan.
Apa itu? Lin Dong menyaksikan piring cahaya besar ini. Dia bisa mendeteksi riak berbahaya darinya saat dia bertanya dengan gelisah. Yan tertawa. Suara kasualnya menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Lin Dong berdiri. Penjara ilahi yang tak berujung, jawab Yan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.